Kerajaan Negeri Terengganu berjaya menghalang cubaan dua guru agama dari Yaman untuk menyebar fahaman selain pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah pada akhir tahun lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia Ghazali Taib berkata kegiatan mereka dikesan oleh Jawatan Kuasa Pemantauan Khas di bawah Pejabat Hal Ehwal Agama Terengganu. Menurut beliau, apabila menyedari kegiatan mereka dikesan, kedua-dua guru agama itu meninggalkan Terengganu dan pulang ke negara asal mereka. Dan pada masa yang sama, mereka menanam fahaman-fahaman syiah, fahaman-fahaman yang tidak tidak sesuaian dengan mazhab yang kita amalkan, iaitu mazhab Syafi'i. Yang ini kita pantau dan insyaAllah lah setakat hari ini kita berjaya lah membendung situasi yang berlaku. Walaupun pernah satu ketika kita dapat kesan ada beberapa orang tenaga pengajar yang kita curigai. Jelas Ghazali, Terengganu tidak pernah menghalang mana-mana guru agama dari negara luar untuk datang berdakwah. Namun, dakwah itu mestilah mengikut mazhab Syafi'i bagi mengelak wujudnya unsur ajaran sesat yang boleh mencetuskan kekeliruan dan perbalahan dalam kalangan rakyat.